Itu biasanya dihayain setahun sekali buat perayaan musim gugur. Mau tahu gimana cara buatnya? Yuk ikutin aku. Bahan-bahannya ada minyak, gula aren yang udah aku cairin dan kasih jeruk lemon. Itu ada vanili, baking powder, air abu, terus ini kuning telur. Kalau isiannya aku pakai pasta red bean. Tapi sebenarnya sih kalian bebas mau pakai coklat, mau pakai kacang merah, terserah deh. Tepung. Kebetulan tepungnya aku pakai yang tepung singkong. Tapi sebenarnya sih kalian bebas mau pakai tepung biasa juga boleh kok. Enggak, Pak.